Dari Binjai. Izin Bang ya, di belakang kita ada pohon pisang. Jadi kita udah izin gitu Bang ya. Ih, cantik banget ini pohon pisang gitu. Oke. Jadi kita udah izin gitu Bang. Jadi aman lah gitu buat kita gedor-gedor gitu, kita kubu-kubu gitu. Gitu Bang. Sebelumnya salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Guys, jadi di sini kita udah punya pohon pisang, guys. Jadi rencana ini guys, kita mau bikin crispy crispy, jadi ini kita makan gitu guys, kita mau goreng gitu. Ulala, ulala, tuh gede banget ini guys. Jadi ini bekas tonjokan kita guys, hancur dia, hancur lebur gitu. Besar banget guys. Jadi ini kita mau goreng gitu, kita mau makan gitu, seperti apa gitu rasanya gitu guys. Tapi ini masih tebal gitu, kita harus kupas dulu gitu guys, kupas. Guys, jadi ini kita nggak jadi gitu goreng gitu guys. Saya berinspirasi gitu, mending kita makan kayak gini aja gitu guys. Makan mentah-mentah gitu. Oke, okay? Tapi kita makan ini tetap pakai penyedap rasa gitu guys. Ini nih, micin. Jadi kita tambahin gitu micin gitu guys. Micin, kita buburin. Jadi ini kita mau makan gitu guys. Semua, panjang banget ini. Ulala. Oke. Okay? Udah, terus kita leburin sama jeruk nipis gitu. Kita makan guys. Rasanya itu seperti air gitu guys. Ini gak ada rasa gitu guys. Gak rasa. Boleh dilihat gitu guys. Jadi mengandung air gitu. Jadi si batang pisang ini gitu, ini mengandung air gitu guys. Jadi pas kita makan yang bayangkan air gitu yang keluar. Kita makan dulu. Rasanya aneh guys, aneh.
Ini karena kita bikin kasih micin jadi rasanya aneh gitu, hambar gitu. Ini kayak rasa timun gitu. Jadi dia dominan mengandung air gitu. Jadi kita makan yang keluar air gitu. Ini kalau dibikin sayur mungkin enak ini ya. Kita coba lagi gitu guys, kita makan. Kita coba lagi guys, siapa tahu kita bisa minum ke rasanya gitu. Ini soalnya mau setelan gitu, tadi belum setelan gitu. Pas yang ketiga kali ya gitu, saya muntah gitu di banyak dulu guys. Coba ya. Jadi rasanya aneh gitu. Jadi ini pisang yang ini gitu yang nggak ditanam gitu tumbuh gitu. Jadi ini pisangnya memang juga nggak ada rasanya gitu. Ini pisang apa ini ya? Yang jelas ini bukan pisang bagus gitu guys. Agak misalnya nih, rasanya seperti air gitu guys. Gak ada rasa dia gitu. Yang dominan dia rasa karena kita kasih micin gitu, dia lebih terasa rasa air yang kena micin gitu. Kali ini kita berhasil gitu guys, kita berhasil bereksperimen gitu buat pohon pisang itu really gitu, gak ada rasa gitu guys, gak bisa dimakan mentah-mentah gitu. Kita berhasil gitu. Jadi bagusannya ini si batang pisang ini gitu dibikin sayur gitu, ditambahin bumbu-bumbu gitu, punya rasa gitu, mungkin ini lebih bisa dimakan gitu guys. Tapi kalau mentah gitu gak bisa. Gitu aja gitu guys. Bila teman-teman menikmati video ini gitu, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan isi kolom komen gitu guys. Oke, bye-bye. Isi banyak di belakang kita ada pohon pisang. Ya, isi banyak salam jai. Penting banget ini bang. Jadi ini sih buat digubung gitu bang. Isi banyak. Jadi soalnya kita udah izin ini bang. Sama punya pisang.